Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan napas kehidupan yang Kau beri buat kami pribadi lepas pribadi, hingga pada saat ini kami menghirup napas kehidupan yang daripada-Mu. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, apapun kesibukan kami, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pagi ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. 1 Tesalonika ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang membicarakan tentang hari kedatangan Tuhan, akhir zaman, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada satu orang pun yang tahu, karena dia diibaratkan seperti pencuri yang datang pada malam hari. Tidak tahu kapan datangnya, tapi yang pasti Tuhan itu pasti datang. Karena dari dahulu sampai sekarang itu adalah sebuah perdebatan. Apalagi ada orang yang berasumsi Tuhan itu datang pada tahun sekian dengan membuat matematikanya atau perhitungan rumus tersendiri. Ada manusia berpikir dengan matematika yang dia buat akan memunculkan hari dan tanggalnya, atau manusia mencari sensasi ketika dia memperkirakan kedatangan Tuhan. Dia tahu bahwasanya banyak orang yakin dan percaya akan pemikirannya itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwasanya hari dan tanggalnya dia juga tidak tahu. Anak manusia tidak tahu kapan datangnya. Dengan kata lain, kalau ada orang yang bisa menentukan kapan terjadinya, berarti dia tidak anak manusia yang disesatkan oleh perhitungannya atau mencari sensasi tersendiri. Dengan kata lain, kalau ada orang yang bisa menentukan kapan terjadinya, berarti dia tidak anak manusia yang disesatkan oleh perhitungannya atau mencari sensasi tersendiri. Saudara-saudara yang terkasih, untuk hal itulah Paulus mengatakan dan menyuruh orang-orang percaya supaya dalam hidupnya tetap waspada. Karena orang percaya itu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang percaya itu harus menyadari untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, karena ketika hari penghukuman itu datang, orang percaya itu mempunyai anggapan hari kedatangan Tuhan atau hari penghakiman tidak masalah, karena itu adalah wujud daripada pengharapan sebagai orang percaya.
kedatangan Tuhan hari penghakiman tidak masalah bagi orang percaya, karena itu adalah wujud dari pengharapan sebagai orang percaya. Hari itulah hari yang ditunggu-tunggu setiap orang percaya, karena kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang yang hidup dalam terang Kristus. Sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang, harus mampu menerangi orang lain supaya dalam kehidupannya terang Kristus akan memancar ketika orang lain melihat kehidupan orang percaya dengan akhlak dan perbuatannya dalam hidup sehari-hari, yaitu tidak boleh bermalas-malasan, acuh tak acuh, dan masa bodoh. Dengan begitu, orang lain juga mengerti bahwasanya tidak baik hidup dalam dosa, berpesta pora, melakukan kejahatan, menjadi orang-orang kegelapan. Dunia ini akan melihat dengan kehadiran anak-anak Allah, dunia ini akan semakin baik. Perdamaian ada di mana-mana. Begitu juga dengan keadilan. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang akan melihat bagaimana anak-anak terang taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang akan melihat bagaimana anak-anak terang taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena kita tahu itu adalah salah satu cara untuk membuat virus ini tidak berkembang. Atau cara ini adalah cara untuk memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai wujud kewaspadaan, anak-anak terang harus mampu menjadi terang, teladan atau tiruan di tengah bangsa ini untuk selalu taat akan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena dengan demikian, semua itu kita lakukan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Sama sekali kita tidak tahu akan saatnya tiba. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang sama sekali kita tidak tahu saatnya akan tiba. Untuk itu, sebagai anak-anak terang, marilah kita memelihara iman kita, hidup dengan penuh kasih kepada semua orang, dan menjaga supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita tetap waspada dalam hidup ini, menjaga supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita tetap waspada dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih Tuhan pada hari ini. Dengan firman-Mu, Engkau ingatkan kami bahwasanya kami anak-anak terang, anak-anak siang. Untuk itu Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu menguasai akal dan budi kami, supaya dimanapun kami berada, kami selalu memancarkan, menunjukkan bahwasanya kami adalah anak-anak terang. Karena semua yang kami lakukan ini adalah dalam rangka mewujudkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika hari penghakiman itu datang, ketika Engkau datang yang kedua kali sebagai
wujud anak-anak terang. Kami merasa bersuka cita karena dalam kehidupan ini kami sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Dan untuk itu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, biarkan kami menjadi anak-anak terang, anak-anak siang yang hidup dalam firman-Mu. Jangan ada satu orang pun kami Tuhan hidup dalam lumpur dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam si iblis. Karena kami tahu Tuhan, dengan firman-Mu kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan. Untuk itu berkatilah jemaat-Mu ini. Berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap aktivitas mereka, berkati setiap lingkungan mereka, supaya mereka menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang dimanapun mereka, yang selalu memancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu marilah kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.